Pemirsa, DPD Partai Perindo Kota Palembang menerima berkas pendaftaran bakal calon wali kota Palembang, Muhammad Hidayat. Politisi Partai Golkar ini berharap mendapat dukungan Partai Perindo untuk memuluskan langkahnya menjadi wali kota Palembang mendatang. Bakal calon wali kota Palembang dari Partai Golkar, Muhammad Hidayat, mendatangi kantor DPD Partai Perindo Kota Palembang. Selain mengembalikan berkas pendaftaran sebagai calon wali kota Palembang, kedatangan ketua DPD Partai Golkar Kota Palembang ini sekaligus meminta dukungan dari Partai Perindo untuk maju di Pilkada Serentak 2024. Memang sudah berkomunikasi intens dari minggu lalu bahwa saya ingin membangun komunikasi yang memang sangat luar biasa hari ini. Hadiran saya di hari ini memang untuk mengajak kawan-kawan di Perindo Kota Palembang untuk bersama-sama kita membangun Kota Palembang yang lebih baik. Karena alhamdulillah Partai Golkar yang pertama kali mengambil formulir pendaftaran di Partai Perindo, dan insya Allah setelah pembicaraan kita yang tadi, insya Allah visi dan misi kita ada kesamaan, mudah-mudahan apa yang diharapkan dan ditujukan dapat tercapai nanti. Partai Perindo akan terus menerima pendaftaran calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Harapannya agar dapat membangun daerah lebih baik lagi untuk menuju Indonesia sejahtera. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews, melaporkan.